bertemu kembali dengan kami. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat vlog kegantangan, biar tahu suasana dan tentunya settingan atau kendala yang kami hadapi. Siapa tahu kendala yang kami hadapi sama dengan teman-teman. Baik, ini kebiasaan kami seperti terlihat pada video. Sebelum berangkat lomba, kami mencoba kacer ini kita setting. Sebelum berangkat kita mandikan. Oke, kita buka-buka sebentar, setelah itu kita mandikan. Oke, kita lihat burungnya sudah mulai gelisah, berarti tandanya sudah minta diangkat. Kita masukkan ke sangkar. Kita dinginkan. Nah, di sini kebiasaan kami setelah mandi kalau mau lomba adalah tanpa jemur, dan juga diangin-anginkan pun tidak lama. Ini tipikalnya dingin. Dingin, tapi sudah mulai enakan. Kendalanya ini masih ada jeda dan juga masih ada bakungnya. Oke, tidak usah lama-lama, langsung kita kerodong. Karena lombanya sudah akan dimulai. Ini lomba perdana di SKS. SKS itu pakai sistem blok. Semoga aja fair play. Sembari kita menunggu untuk diangin-anginkan, kita akan ganti baju dulu dan mempersiapkan segala peralatannya. Baik teman-teman, setelah melakukan perjalanan, dan inilah suasana di gantangan. Kebiasaan kami menjauh dari burung-burung lain, dan ini setelah nyampe kita kasih jangkrik 1 dan ulat hongkong 3. Bagaimana hasilnya kita lihat di gantangan sebentar lagi. Baik, bisa kita lihat ini kelas kacer reguler 24 gantangan, dan burung kita berada di pinggir. Nah, ini penampakannya untuk sesi pertama. Sebenarnya awal naik itu sangat enak, tetapi di seperempat perlombaan mau habis sudah mulai ada ngetem, dan juga tenaganya mulai habis, dan juga ada bakungnya, dan inilah kendala burung kami tersebut. Nah, ini 10 rutenya separuh sendok teh.